Hai semua, Assalamualaikum. Saya Raikal Iskandar. Saya seorang pelakon. Tahun ni saya berusia 19 tahun. Saya berasal dari Selangor. So, basic martial art yang saya ada ialah seni mempertahankan diri, silat gerak cakra. Sedang belajar lagi. And tujuan kenapa saya join open casting untuk projek Kahar ni, sebabnya saya nak mencabar diri saya untuk berlakon watak yang macam ni. Sebabnya saya tak pernah lagi diberi peluang watak-watak yang kasar, yang ganas, yang gaduh-gaduh macam ni. Jadi dengan peluang yang ada, opera casting ni saya nak tunjukkan sedikit sebanyak bakat saya, sama ada saya layak ataupun tidak dapat watak yang macam ni. Okey semua, dalam video ni saya akan lakonkan satu babak daripada Project High Council. Semoga terhibur. Manifesto tak ada. Aku tak nak gaduh dengan kau. Apa yang kau merepek ni, Fakri? Kau cakap apa ni? Lepas semua benda yang kau dah buat dekat aku, sekarang kau nak settle macam tu je? Kau ni bodoh ke? Kau lupa? Kau dah lupa ke yang kau tinggalkan kita orang macam tu je? Kau tinggalkan aku? Kau tinggalkan papa? Kau tinggalkan mama? Kau biarkan mama sakit masa mama perlukan kau? Kat mana kau masa tu, Fakri? Kau kat mana masa tu? Sekarang kau berani, eh? Kau datang sini, kau masuk kudrat, kau datang jumpa aku, lepas tu kau nak settle macam tu je? Fakri, Fakri, kau dengar sini baik-baik. Kau dah rampas semua daripada aku. Kau dah rampas mama daripada aku. Dan sekarang kau nak rampas manifesto kita pula daripada aku. Satu-satunya benda yang buat aku hidup sampai sekarang, kau tahu? Kalau kau nak sekali, langkah mayat aku dulu, sial. Kalau kau menang sekalipun, kau nak buat apa? Kau bukan setuju pun dengan High Council. Aku tak nak menang. Aku nak bunuh.